Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya ke saya, kenapa ngambil warna hitam sih? Nggak ngambil warna putih, merah, ataupun yang lainnya. Jawaban saya sih simple, biar warnanya sama dengan mobil saya yang ini, coy. Jadi, biar enak aja. Ini warna hitam, dan ini pun juga warna hitam. Saya suka sih warna hitam. Karena kemarin saya yang jual Scoopy, warna selain hitam harganya hampir 1 juta selisihnya, coy. Jadi itulah keputusan saya membeli PCX 160cc ini yang warna hitam. Nah, ini sebenarnya alasan kedua kenapa saya sih beli PCX ya daripada NMAX, karena ini deket banget, ini cuman jalan sekitar 100 meter dari rumah saya sudah dealer Honda nih, dealer Hondanya di sini ya, coy. Jadi sudah deket. Salah satu alasan saya beli Honda ya itu tadi, kalau untuk servis, kalau toh ada keperluan, lebih deket daripada yang Yamaha ya. Yamaha itu kalau nggak salah sekitar 600 sampai 700 meter dari tempat saya, coy. Ini saya review 1 bulan. Ini kilometernya 512 ya. Sebenarnya sih motor ini dipakai setiap hari, tapi hanya untuk di kota ini saja ya. Ya paling ke pasar, ke kantor, itu tidak pernah sekali saya bawa keluar kota, sekali saja, coy. Makanya kilometernya masih 500. Nanti kita kalau kilometer 1000 baru nanti di servis ya. Nah, ini kondisi Paringin. Nah, ini nih tempat saya biasanya berburu buah langka. Ini kota Paringin, kota di mana saya tinggal ya. Ini saya sih sebenarnya menggunakan bahan bakar Pertamax ya. Ini kalau dilihat ini average untuk konsumsi BBM-nya 39 km per liter ya. Kemarin sih awal-awal sempat sampai menyentuh 43. Cuman karena kemarin ada sempat saya bawa agak ngebut sedikit, makanya mungkin sedikit lebih boros. Nah, ini jembatan di Paringin di tempat saya. Dipasang portal sekarang ya, karena memang jembatannya ada goyang-goyang, coy. Ya, beginilah kota Paringin ya, kota tempat saya tinggal. Kota kecil di Kalimantan Selatan, tidak begitu besar, tidak ada lampu merah, tapi lumayanlah hidup di sini tuh, termasuk biaya hidupnya murah lah di Kalimantan ya. Ini saya sih nanti mau cari yang ada tanjakan, kemudian yang jalanan kurang bagus. Tapi pada intinya sih selama 1 bulan saya pakai PCX ini sangat puas sih. Enaklah digunakan untuk sehari-hari. Bahan bakarnya juga cukup irit ya. Ini di depan ini kita mau menanjak. Ini namanya tanjakan pancuran darah. Katanya sih di sini tuh sering terjadi kecelakaan, tapi dia tidak sampai merenggut nyawanya ya.
gimana kawan-kawan yang punya PCX? Apa alasannya? Apa alasan kawan-kawan kenapa beli PCX dibandingkan dengan NMAX? Kalau saya sih tadi aja saya melihat lebih dekat dengan rumah aja, sehingga servisnya juga bisa lebih dekat dengan rumah ya. Kita habis ini mencari jalan yang kurang nyaman untuk dites dengan menggunakan Honda PCX 160cc ini aja. Nah, jalannya mayat, coy. Jalannya nggak bagus sama sekali, coy. Aduh. Enak nih dudukannya, ini enak ya. Jok sepeda motornya ini cukup nyaman untuk digunakan. Nah, ini jalannya rusak ya, coy. Ini kemarin sebenarnya jalan alternatif, karena sebelumnya tadi itu yang ada jembatan itu kan jembatannya sempat retak, jadi truk-truk ataupun kendaraan berat lewat sini, sehingga jalan alternatif ini sekarang mulai rusak seperti ini ya. Sebelumnya sih mulus banget ya jalanan ini. Bagi kawan-kawan yang tanya, saya pakai apa sih motovlog ini? Saya ini masih pakai kamera saya seperti yang saya gunakan di vlog-vlog sebelumnya. Ini pakai GoPro Hero 7 Black ya. Ini harganya sekarang cukup murah ya, kalau nggak salah sekitar 3 jutaan saja. Ini dulu awal-awal waktu saya beli harganya hampir 6 jutaan ya, sekitar 2 tahun yang lewat. Kemudian untuk mikrofonnya ini pakai Rode Lavalier Go. Aduh. Jalannya di depan kita ini rusak, coy. Aduh. Ya, kita pilih-pilih lah. Tapi intinya sih cukup enak saja sih untuk PCX ini kalau kita gunakan untuk jalan yang kurang bagus seperti ini ya. Nah, kayak gini aja. Shocknya cukup nyaman. Joknya juga enak, lembut kalau menurut saya. Remnya juga pakem banget karena muka belakang cakram ya. Hancur jalanannya, coy. Saya sih sebenarnya kalau bawa motor itu nggak begitu suka yang kenceng-kenceng ya, kecuali memang keluar kota, yang itu pun ketika jalannya lurus dan sepi saja ya, coy. Kalau di dalam kota seperti ini ya normalnya sekitar 40 sampai 50 km per jam aja kecepatan. Mau, coy. Hancur tengah jalan, coy.
dengan jalanan seperti ini masih sangat nyaman saja sih kalau menurut saya. Nah, ini sengaja saya di tengah. Lihat saja nih jalannya seperti ini, coy. Tapi dengan PCX 160cc ini, ya inilah, enak saja, coy. Daripada Scoopy ya, daripada Scoopy ini jalanan seperti ini terasa sangat sangat sakit, coy. Kita lurus saja aja. Macet ternyata di sini ya. Ini di depannya ada yang jual layak papakin ya, sama apa ini? Oh, buah luwe. Buah luwe, salah satu buah langka di tanah Kalimantan ya. Coy, jalanan di Paringin seperti ini, coy. Ini rumah sakit umum daerah di Balangan. Kasihan juga sih sebenarnya kalau orang sakit ya ngelewatin jalan-jalan yang seperti tadi. Sudah sakit, mau ke rumah sakit, tambah sakit lagi. Tuh, ini tanjakan ya. Ini batu bara, coy. Ini pinggir jalan batu bara, coy. Sangat kaya memang. Nah, kabupaten saya tinggal ini, coy. Ini sebelah kanan ini kebun raya ya. Ini sebagian segmen sudah ada perbaikan jalannya. Nah, ini nah. Ini hancur nih sebelumnya nih, coy. Ya, saya sih sampai saat ini satu bulan pakai PCX ini ya cukup puas lah dengan performa Honda PCX ini ya, nyaman juga. Cuman sayangnya ini gantungan nggak ada ya, agak susah. Ini kemarin saya pasang ini lepas ternyata di sini, coy, gantungannya. Karena nggak enak juga kalau naruh makanan di jok sana, coy. Masa didudukin makanan. Akhirnya saya beli kemarin di sini gantungan, tapi lepas ini. Nanti kita beli lagi lah yang baru. Nah, ini harus bergantian ini motor ataupun mobil truk. Jalanannya rusak.
Nah, ini pertigaan ini kalau ke kanan ke arah Tabalong atau Kalimantan Timur ya. Kita balik lagi ke Kota Paringin. Sini, coy. Ya, jadi perjalanan hari ini meskipun jalannya kurang bagus ya, tapi ya saya sih merasa nyaman saja menggunakan PCX ini ya. Tanjakan juga nikmat juga digunakan, coy. Nah, ini saya menggunakan jaket gunung, jaket yang biasa saya gunakan jika naik gunung, coy. Biasanya sih lebih panas, ternyata ya lebih panas, coy. Ini sekarang meskipun mendung, pakai jaket ini tuh panas banget ya, coy. Ya memang jaket gunung digunakan untuk menghangatkan di suhu dingin ya. Nah, ini bagi yang tanya, saya pakainya ini aja, coy. Ini nih, ini sebenarnya helm bawaan dari PCX-nya. Kemudian saya kasih ini ada slot ya, saya tempelkan ini untuk menampilkan GoPro. Nah, inilah dia. Intinya simpel saja, saya hari ini pakai PCX ini, kita jalan-jalan di kota, kemudian sengaja memilih jalan yang kurang bagus ya. By the way, puas saja, nanti kita menunggu 500 meter lagi untuk kita lakukan servis berkala ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.